Ya guys, ini pendampingan lagi, ada tugas dari Surabaya ya. Ini masih dari keluarga DGO ini ya. Ini yang meninggal suaminya yang kerja di kapal tadi malam kabarnya, dan ini sudah saya jemput di Jatipohon ya, tujuan di Nganggil. Namanya Porti. Turunannya tajam mas. Ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Depan Kristen, Pak Anang, saya, Pak Edi, Anam, terus Pak Ijo, Mas Sadur. Ini jalanan turun ini tajam nih. Aduh. Jadi ini dari arah Pati tadi penjemputannya jemput di pegunungan Jatipohon ya. Jadi pas tanjakannya. Aduh. Tadi kesiangan bangunnya. Terus nanti juga ada apa ya, pembagian bantuan bencana banjir di Gerobokan sih, daerah Gubuk sana, tapi nanti kurang tahu jam berapa. Mungkin ya nanti jam 2 mungkin ya ke Gubuknya itu. Ini takziah dulu. Jalannya nekong-nekong dan curam. Wis, kalau malam ini nggak minim penerangan, ini gelap banget, cuma pakai lampu standar biasanya. Ada lampu penerangan jalan. Jadi kalau malam di sini ya harus hafal jalannya, kalau nggak pelan-pelan kiri kanan hutan dan perkebunan warga.
akan ramai misalnya siang hari nih. Untuk formasinya ini di depan 3, di belakang 3 ya. Soalnya ini lumayan rame ini jalanannya siang-siang. Alhamdulillah lancar ini, gak terlalu ada truk-truk besar sama tronton ini. Soalnya biasanya banyak truk-truk pasir ini. Udah nyampe Jongkong ini, kan lagi ini sampai Bundaran Getas, nanti mau sampai pinggiran kota ini.
ini udah sampai perkampungannya, udah sampai desa Nganggil ini ya, tinggal sampai di rumah dukanya aja ini. Nah, biar guys neng kota bagaimana jalannya rame terus ya, sirene kerahkan udah 6, terus yang lain juga 7 jalan juga, kalau di belakang juga aduh nggak terlalu kelihatan nanti jalannya. Desa Nganggil ini belakang RSUD ya, rumah sakit Dokter Sujati Purwodadi. Aduh. Deket desa Berangkal juga itu. Soalnya kalau lurus lagi desa Berangkal, kalau sini Nganggil. Nganggilnya dari gang tadi masuk sampai dalam-dalam sini, sampai dalam-dalamnya. Oh, belaknya sini. Cari parkir dulu ini. Itu rumah duka ada di depan situ. Oh, kene. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa share video. Jangan lupa pantau terus video yang terbaru saya. Ya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.